Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Kali ini, seperti biasa, Bilik Parlemen akan membahas ataupun mengulas hal-hal menarik dari tentang tupoksi dari DPRD Kabupaten Cianjur. Dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Sinta Dewi dari Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur. Selamat datang di Bilik Parlemen, Ibu. Ya, perkenalkan, saya biasanya dipanggil Purwa di sini. iya, Teh Purwa ya, saya panggilnya ya. Betul. Ibu, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu sibuknya Ibu untuk datang ke Bilik Parlemen, Ibu. Sama-sama. Makasih juga sudah diundang ke sini. Iya. Sebelum kita membahas hal-hal menarik nih, Ibu, dari Komisi B, kabar Ibu dan keluarga nih, bagaimana di rumah? Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Masih pandemi seperti sekarang, jadi tetap harus sehat badannya ya. Amin, Ibu. Oh ya, Ibu, tema kita hari ini adalah sudah optimalkah Pemkab Cianjur mengelola sektor perekonomian? Ini menjadi sebuah pertanyaan, Ibu, soalnya ini tema kita hari ini. Tetapi sebelum ke sana, kalau Purwa selalu menyebutnya sebelum kita ke topik pembahasan berat kita nih, mungkin ada masyarakat nih, Bu, yang belum tahu kan tentang fungsi ataupun tugas dari Komisi B itu sendiri secara rinci kan, Bu. Mereka hanya tahu mungkin gambaran besar bahwa Komisi B itu tentang perekonomian. Ibu bisa menjelaskan mungkin secara rinci tugas-tugasnya, saya persilakan. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dewi, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun, sudah diundang sama Teh Purwa di Bilik Parlemen ya. Iya, Ibu. Ya, jadi langsung saja saya jelaskan secara singkat bahwa Komisi B itu urusannya adalah urusan ekonomi dan keuangan. Tugasnya apa? Tugasnya secara umum adalah kita kan kalau di DPRD itu tugasnya ada tiga ya, Betul. legislasi, kemudian anggaran dan juga pengawasan. Nah, kita melakukan pengawasan-pengawasan terhadap kinerja pemerintah itu salah satunya dengan di komisi-komisi. Jadi pembentukan komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Cianjur adalah salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, apakah program-programnya sudah dijalankan sesuai rencana awal, dan kemudian juga selain pengawasan seperti itu adalah apakah anggaran-anggaran tadi sudah terserap dengan baik. Kemudian juga salah satunya kita membantu penyelesaian masalah yang ada di masyarakat yang terkait dengan urusan ekonomi. Seperti itu mungkin singkatnya, Teh. Merinci ya, Bu, ya. Ya. Oke, yang selanjutnya nih, Bu. Salah satu yang menjadi bidang di Komisi B, seperti yang Purwa tadi katakan, adalah tentang perekonomian. Nah, Bu, pertanyaannya bagaimana Komisi B melihat upaya Pemkab Cianjur dalam meningkatkan sektor perekonomian saat ini, apalagi kita kemarin melewati pandemi, terus sekarang news normal, pasti tantangannya itu banyak. Saya persilakan, Bu. Ya, betul. Memang sekarang luar biasa tantangan hari ini kondisi ekonomi ya, Betul. yang ya, kalau boleh dibilang hampir terbabat habis karena COVID ya, dengan adanya berbagai pembatasan-pembatasan kegiatan ya, sehingga masyarakat juga terbatas kegiatannya, tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Sampai hari ini juga masih ada PPKM ya, walaupun alhamdulillah Cianjur sudah masuk ke level 2 ya. Tapi akhir tahun juga mau diterapkan lagi PPKM level 3 seluruh Indonesia. Ini tentu sangat membatasi kegiatan masyarakat yang tentunya juga akan membatasi atau mengurangi proses perputaran ekonomi itu sendiri. Nah, upaya-upaya Pemda sampai hari ini saya pikir ya sudah cukup lah ya, walaupun memang masih terus harus didorong gitu ya. Harus didorong agar lebih giat lagi, lebih kuat lagi untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Terutama dari sisi pedagang-pedagang kecil ya, UMKM ini kan yang ya semua terimbas ya memang ya, Betul. semua terimbas. Tapi UMKM ini memang yang paling kena imbasnya juga, sekaligus juga paling mampu bertahan sebenarnya gitu ya. Jadi penahan ekonomi itu juga sebenarnya UMKM ya, dengan adanya UMKM itu ekonomi masih bisa berjalan. Nah, kalau kita lihat seperti misalkan ketika sekolah kemarin-kemarin diliburkan, bukan diliburkan ya, harus online semua, Iya. pedagang-pedagang sekolah kan udah mati gitu, Iya, kasarnya betul, udah Bu. nggak bisa berjualan, siapa yang mau beli gitu ya, kan mereka pedagang sekolah. Nah, memang upaya-upaya ini harus terus dilakukan oleh pemerintah yang mendorong untuk menaikkan ekonomi dengan berbagai kegiatan. Nah, hari ini juga Pemda Cianjur meluncurkan program 10.000 UMKM gitu ya. Ini salah satunya, ini sangat saya support ya. Saya selaku Ketua Komisi B sangat support, dan kita harapkan programnya benar-benar sampai ke masyarakat yang memang betul membutuhkan gitu ya, program-program
Karena kemarin disampaikan ada program bantuan juga untuk UMKM, ada bantuan pendampingan juga untuk UMKM, ada beberapa program. Nah, saya harapkan ini benar-benar programnya efektif untuk bisa mengangkat UMKM, meningkatkan kemampuan UMKM itu sendiri. Untuk masyarakat tentunya ya Bu ya. Masyarakat siapa lagi Iya, gitu ya. sasarannya sangat jelas. Betul. Oke, Ibu yang selanjutnya nih. Apa yang perlu diperbaiki dan menjadi perhatian serius Ibu dalam hal perekonomian saat ini? Nyambung dari pertanyaan yang tadi. Ya. Jadi saat ini yang sangat dibutuhkan masyarakat itu tentunya bagaimana mampu meningkatkan ekonomi mereka. Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan ekonomi mereka gitu ya. Jadi pemerintah memang punya tugasnya, PR-nya sangat banyak. Sebelum COVID juga sudah banyak, apalagi sekarang dengan adanya COVID makin banyak lagi PR-nya gitu Betul, ya. Bu. Bagaimana pemerintah mampu menggairahkan ekonomi yang ada di Cianjur. Ya, dengan berbagai keterbatasan yang ada gitu ya, memberikan berbagai program-program yang kira-kira bisa membangkitkan lagi keadaan ekonomi masyarakat. Gitu ya. Apalagi misalkan sekarang sudah mulai dibolehkan gitu ya, restoran sudah mulai buka lebih banyak lagi, kemudian juga yang lain-lain ya, Sekolah sekolah juga juga kan Ibu sudah sudah mulai mulai gitu ya. buka ya Bu ya. Iya, nah ini memang sangat diharapkan peran pemerintah di sini gitu ya, baik dalam bentuk pendampingan, dalam bentuk bantuan modal sih sebenarnya juga sangat diharapkan oleh mereka gitu ya. Ini sangat-sangat diharapkan, walaupun tadi memang dengan berbagai bantuan yang ada, karena dari pusat juga sudah memberikan bantuan modal kepada UMKM, ini tentunya harus dipilah-pilah lagi. Jangan sampai orang yang sama mendapatkan bantuan berkali-kali. Betul, Dan jadi yang orang yang, salah sasaran itu nah loh Bu. itu, orang yang tidak sama sekali dapat bantuan, nggak juga dapat bantuan yang terakhir-terakhir. Gitu. Ini perlu verifikasi yang tepat, yang bagus dari pemerintah, seperti itu. Untuk kemajuan Cianjur juga Ya, ya Bu untuk ya, kemajuan kedepannya Cianjur, dalam hal betul. perekonomian gitu, Betul, apalagi di tengah pandemi. karena Cianjur apalagi kota yang berada di tengah antara Kota Bandung dan Jakarta. Kota-kota besar. Kota-kota besar harusnya mampu memanfaatkan kondisi Peluang. itu, peluang-peluang itu. Kita dekat dengan istilahnya pasarnya lumayan luas lah, ke Bandung dekat, Jakarta dekat. Nah, ini kita harus mampu. Peluangnya sangat besar dari Ibu Peluangnya ya, sangat apalagi besar. dari pemerintah itu sendiri menyiapkan inovasi-inovasi plus bantuan yang Ibu Nah, katakan itu tadi. betul. Oke, Ibu, yang selanjutnya, bagaimana sih Komisi B menjalani fungsi pengawasan terhadap jalannya perekonomian di Kabupaten Cianjur khususnya, Bu? Ya, jadi untuk pengawasan sendiri kita biasanya rutin melakukan rapat-rapat kerja dengan dinas ya, rapat-rapat pengawasan evaluasi dengan dinas dalam setahun itu minimal 3 kali kita lakukan gitu ya, dengan berbagai kesibukan masing-masing anggota karena ada yang di Badan Anggaran juga, ada yang di Bapemda dan sebagainya, kita lakukan pengawasan rutin kepada dinas-dinas terkait yang berada di mitra Komisi B. Termasuk juga kita dalam fungsi pengawasannya adalah melakukan kunjungan kerja ataupun sidak langsung ke tempat-tempat yang memang dianggap perlu kita sidak. Misalkan, Belusukan gitu kali ya Bu ya? ya, Belusukan gitu ya Bu? belusukan sih enggak ya, kalau belusukan itu masuk belusukan. Oh, Kita langsung sidak datang sidang ya, langsung ya. langsung datang ke lokasi, misalkan Pasar Ciranjang sedang dibangun, kondisinya seperti apa, kita langsung datang ke sana. Itu bentuk kita melakukan pengawasan. Mari kita juga sempat keliling tidak hanya Pasar Ciranjang, beberapa pasar, Cikalong Kulon, Cipanas, dan sebagainya, kita datang langsung melihat kondisi, bagaimana kondisi pasar, perdagangannya, masyarakatnya, gitu ya, areal pasar itu apa saja yang memang perlu dibenahi, yang perlu kita catat, dan kemudian kita berikan masukannya kepada dinas. Seperti itu salah satunya. Jadi, selain rapat di kantor, kita juga langsung ke lapangan. Menarik sekali ya dari Komisi B itu sendiri. Iya. Ibu, perbincangan kita sangat menarik Bu hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita akhiri, Ibu apa sih harapan dari Komisi B kepada Pemkab Cianjur, Ibu, agar sektor perekonomian bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan tentunya? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Cianjur ini di tengah-tengah antara Kota Bandung dan Jakarta. Peluang pasarnya begitu besar gitu ya, aksesnya mudah untuk ke Bandung dan Jakarta. Kita tidak perlu naik perahu untuk ke sana. Kalau Ya, di betul-betul. luar Jawa kan harus naik Ya. perahu dulu mungkin ya untuk menyampaikan apa misalnya barang dagangan lah ke sana gitu ya, atau di Papua harus antar pulau dengan kapal gitu ya, dengan Aksesnya sangat kapal susah terbang yang gitu ya, kecil. Bu ya. Betul, sangat Cianjur susah. sangat diuntungkan dengan hal itu. Betul, kita sangat mudah. Nah, bagaimana Pemda itu mampu berinovasi melakukan program-program yang bagus ya, mencari terobosan baru, dinas-dinas yang terkait ekonomi, misalkan Dinas Koperasi Indak, juga Dinas Pariwisata gitu ya, agar mampu meningkatkan ekonomi Cianjur gitu. Misalkan apa namanya, pariwisata lebih digalakkan lagi, bentuk tempat-tempat pariwisata yang memang bagus, atau masyarakat di
diajak untuk membuka tempat-tempat pariwisata sehingga orang akan datang ke Tertarik. Cianjur, tertarik ke Cianjur. Kalau sudah ada orang banyak, ngumpul banyak orang, kita sodorin barang dagangan, masa iya nggak ada yang beli, kan gitu gampangnya. Oleh-oleh Cianjur salah Oleh-oleh satunya, Cianjur. apalagi Cianjur Selatan, Bu. Sekarang Betul. banyak sekali potensi. Ya, Mulai dari UMKM tinggal pantai, ya, view ya. UMKM tinggal dijajarin, banyak orang datang, insya Allah. Betul. Jadi memang harus tadi harus kolaborasi dan sinergitas antar dinas itu harus benar-benar kuat. Antara dinas pariwisata misalkan dengan dinas Indak dan dinas-dinas yang lain tentunya gitu ya. Sehingga membuat Cianjur ini orang ramai ingin datang ke Cianjur karena ada sesuatu yang ingin dilihat, sesuatu yang ingin dibeli, ada hal-hal yang menarik. Nah, Betul. tadi sekali lagi aksesnya mudah, tinggal bagaimana kemampuan Pemda untuk membuat terobosan dan program yang inovatif dan kreatif. Sangat menarik, Ibu. Itu aja. Ibu, sekali lagi saya dan tim mengucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu Sama-sama. sibuknya tentunya untuk berbincang di meja Iya. Bilik Parlemen. Semoga keluarga di rumah sehat ya, Ibu ya. Amin, amin. Sama-sama, Teh Hatur Nuhun, Teh Purwa. Iya. Oh ya. Baik pemirsa Cirek TV, sekian tayangan terkait pembahasan kita pada hari ini. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.